Agak bagus reviewnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back my channel di YouTube-nya Nathan, channel asal-asalan tapi tidak ngasal. Kali ini habis bersih-bersih rumah tapi nggak bersih. Oke, kali ini menu kulinernya tetap di lontong mie. Seperti video sebelumnya ada lontong mie juga, sekarang lontong mie di daerah rumah. Aku pengen coba. Seperti ini penampakannya. Lah. Ada sate usus. Sate usus Indonesia, Bro. Yang dari India, dari Aussie, dari Inggris. Kalau main di Indonesia bisa coba-coba makan ini ya, usus. Sate usus Indonesia. Baik. Aduh. Ini bentuk kerupuknya ya. Oke. Kali ini menu tambahannya ada ote-ote. Nah, ote-ote apa ya? Ote-ote bahasa Indonesianya itu. Ota-ota. Terus pokoknya hah? Bakwan sayur namanya. Nah, bentuknya kayak gini. Ote-ote itu bahasa Indonesia bakwan sayur dari Bunda, dari bojoku. Aku gak ngerti. Terus pasti ya kalau lontong mie itu ada toge. Nah, yuk yang ngerti toge kasihannya. Mantep guys pokoknya menu daleman pastinya lontong, namanya juga lontong mie. Ya, oke. Okay. Apalagi ya, sudah kayaknya cuma nyalanya sayur-sayur aja. Is, yuk kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat. Ah, coba coba lagi. Lagi. Kuai lo, garing ngiler punya pas pedes. Wah, mantep. Awe demi adik Raka ya. Nah, ayo adik Raka juga mam. Sama ya. Ayah lontong mie. Adik Raka maknya apa? Oh, adik Raka maknya kerupuk. Review dek, review dek, kerupuknya gimana rasanya dek? Review dek, kerupuknya gimana rasanya dek? Enak, pedes, bilang. Agak bagus reviewnya. Nggak delok. Kayak orang pingin. Tapi rawle. Ya wis lanjut. Itu gak pedes ya gitu. Lontong mie ini mantep.
tapi enggak begitu pedes, enggak apa-apa. Paling enak. Bocil ditaruh, ditarik bundai. Makan juga. Teman-teman, menu lontong mie-nya mantap, tambah sate usus dan kerupuk, isinya OTOT. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, terima kasih atas sudah nonton video saya. Saya ucapkan terima kasih, semoga sehat dan banyak rezekinya. Yang belum subscribe, like, komen, saya tunggu ya. Ciao, maknyos, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.